Di dalam Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang menjaga ukhuwah. Di antaranya cara menjaga ukhuwah itu adalah dengan berbaik sangka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsmun, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Allah mengajarkan tentang berprasangka baik, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Lalu muncullah cerita-cerita indah tentang berprasangka baik. Salah satunya terjadi kepada, kalau gak salah namanya Thalhah. Thalhah ini adalah sahabat Nabi yang kaya lalu jatuh miskin. Ketika dia kaya, dia punya temannya banyak. Setiap malam rumahnya tuh dipenuhi oleh teman-temannya. Pada datang ke rumahnya makan, pada datang ke rumahnya curhat, pada datang ke rumahnya minjem uang, pada datang ke rumahnya minta ditolong. Itu Thalhah, rumahnya rame banget. Karena gara dia banyak membantu orang lain. Tapi begitu dia jatuh miskin, rumahnya sepi. Gak ada yang datang, teman-temannya pergi, menjauh dari dia. Sehingga istrinya mengeluh. Kata istri Thalhah, Thalhah, sekarang kamu tahu kan, ternyata teman-teman kamu itu gak ada yang tulus mencintai kamu. Gak ada yang jadi sahabat sejati. Dulu aja ketika kamu kaya, mereka sering datang ke rumahmu. Sekarang giliran kamu jatuh miskin, mereka udah gak pernah lagi datang kepadamu. Wajar gak kata-kata ini? Wajar. Bahkan mungkin kita pernah ngerasa kayak gitu. Tapi tahu gak jawaban Thalhah kayak gimana? Ketika istrinya mengeluh seperti itu, Thalhah mengatakan, justru mereka itu teman yang sangat pengertian, kata Thalhah. Istrinya bingung, pengertian gimana maksud kamu? Dulu ketika aku punya banyak uang, mereka merasa nyaman meminta tolong kepada aku karena itu tidak akan memberatkan aku. Aku punya banyak harta, jadi menolong mereka ringan buat aku. Sekarang ketika aku sudah gak punya apa-apa, mereka merasa kasihan dan gak tega merepotkan aku dengan meminta tolong, maka mereka tidak datang lagi ke rumahku. Lihat angle yang diambil oleh Thalhah. Indah banget ya. Dia bisa menemukan satu angle berpikir yang akhirnya dia menyimpulkan yang baik tentang temannya. Kalau kita pasti mungkin 99% akan seperti istrinya. Ya ya benar, giliran gua sukses dulu teman gua banyak banget. Semuanya pengen datang bareng, jalan bareng segala macam, pengen segrup, pengen punya nomor telepon gua. Pokoknya kemana gua pergi rame tuh. Sekarang giliran gua udah susah, udah gak eksis dan segala macam, udah pada gak ada tuh. Bahkan di Japri aja gak pada nge-read, gak pada ngebales, di grup juga udah gak, kalau gue broadcast udah gak ada yang ngerespon, diem aja, giliran ganti topik, rame, giliran gue yang yang share, pada diem, akhirnya kita ilfeel, sedih, yaudah dah gue live grup aja, gitu ya. Ini perasaan kita yang terbangun gara-gara su'uzon. Tapi emang benar Ustadz, tetap aja su'uzon, prasangka buruk. Lebih baik kita iltamis li ahika alfa uzrin, kata ulama. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Ini cara kita jaga ukhuwah. Baik soal rumah tangga, soal tetangga, soal komunitas, soal jamaah, soal masjid. Cara kita menjaga ukhuwah adalah berusaha mencari alasan yang baik tentang seseorang. Kalau kita gak nemu, ya udah gak usah dipikirin. Kalau kita gak nemu, ya udah gak usah diterusin. Udah diemin aja. Kalau kita bisa ketemu itu lebih baik, supaya kita bisa punya sebuah alasan mencintai dia, sehingga kita gak sempat berburuk sangka kepada dia. Itu tuh sahabat banget. Seringkali terjadi perpecahan di dalam sebuah komunitas atau jamaah atau keluarga, itu gara-gara prasangka sebetulnya. Kita terlalu gampang menyimpulkan sesuatu yang ternyata setelah ditabayun dia gak gitu. Akhirnya kan jadi udah terlanjur bete ya, udah terlanjur sakit hati, dan itu juga udah susah recovery-nya. Maka sebelum itu, maka Thalhah mengajarkan kepada kita belajar untuk mencari sebuah alasan yang baik. Itu tuh Thalhah. Kemudian ada lagi cerita husnuzan yang angle berbeda. Terjadi kepada keluarga Abu Ayyub. Ketika ada hoax Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Kan di zaman Nabi dulu pernah tersebar sebuah hoax yang paling trending, sampai di mana-mana orang bicarain itu, punya hashtag Aisyah dan Sofwan selingkuh.
Itu tuh rame banget, dibahas di mana-mana, di Lambe Turah dibahas, di apa dibahas. Pokoknya rame aja tuh. Aisyah dan Sofwan titik-titik-titik gitu kan ya. Akhirnya dalam kondisi fitnah yang luar biasa, kebohongan yang luar biasa, Abu Ayyub pulang ke rumahnya minta pendapat istrinya. Karena ini udah ada di semua akun, semuanya pada nge-repost. Yang lebih berat lagi tahu gak apa? Yang nge-repost berita bohong ini justru orang beriman. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, kata Allah. Sesungguhnya yang menyebarkan, menyebarkan itu kan berarti yang nge-repost. Karena kalau yang pertama ngeposting bukan menyebarkan. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Berarti kita taunya dari siapa? Dari teman kita yang kita percaya. Teman kita dari temannya yang dia percaya. Dan terus saja kayak gitu. Sehingga saking banyaknya orang beriman yang ikut nge-repost berita ini, kesannya berita ini benar. Kalau berita ini bersumbernya dari orang munafik, orang beriman gak percaya. Tapi masalahnya ada satu orang beriman yang kecolongan, ikut nge-repost berita yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya dari satu repost ke repost yang lain, jadilah dia viral. Viral itu kalau bahasa dulu namanya mutawatir. Kalau dalam konsep hadis namanya hadis mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalan. Kalau dalam konsep medsos disebut dengan viral, diriwayatkan oleh banyak akun. Semuanya pakai hashtag itu, semuanya ngeposting itu, semuanya komen di situ, komennya banyak, like-nya banyak, repost-nya banyak, hashtag-nya rame. Akhirnya viral. Sampai Abu Ayyub sulit untuk tidak mempercayai berita ini. Pulanglah Abu Ayyub ke rumahnya, nanya ke istrinya, "Wahai istriku, kamu udah dengar belum berita tentang Aisyah dan Sofwan?" Kata istrinya, "Udah, emangnya kenapa?" "Gak nyangka ya," kata Abu Ayyub. "Kita banget ya. Kasian ya Rasulullah ya," gitu kan. "Gak pernah kebayang ya Aisyah sama Sofwan bisa kayak gitu." Langsung istrinya kaget. Ternyata Abu Ayyub hampir percaya dengan berita bohong ini. Langsung istrinya mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, gimana perasaan pendapat kamu kalau ada yang mengatakan saya selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Astaghfirullahaladzim, innalillah, gak mungkin, saya percaya. Kamu kan perempuan yang baik, perempuan yang beriman, perempuan yang soleha. Kamu mencintai saya, gak mungkin kamu melakukan dosa seperti itu. Kamu perempuan yang menjaga kehormatan, saya gak mungkin percaya." Istrinya senyum. "Wahai Abu Ayyub," kata istrinya, "gimana pendapat kamu kalau ada yang mengatakan kamu selingkuh?" Abu Ayyub makin kaget. "Ma'azallah," bahasa kita, "auzubillah, saya laki-laki yang takut pada Allah, gak mungkin saya melakukan dosa itu, gak mungkin kepikiran juga, kan saya juga mencintai kamu," gitu ya. Istrinya senyum. Terus istrinya bilang, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih soleha dari saya. Kalau menurut kamu saya aja gak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh daripada kamu. Kalau menurut kamu, kamu aja gak mungkin selingkuh, apalagi Sofwan." Ini angle husnuzon paling kreatif nih. Membandingkan orang dengan diri kita. Coba kalau dosa itu, aib itu ditujukan kepada kita, kita merasa layak gak? Gak layak. Kalau menurut kita, kita aja gak layak, maka orang itu lebih gak layak lagi. Kenapa? Dia lebih soleh dari kita. Dia lebih baik dari kita. Dia lebih duluan taubat daripada kita. Dia lebih sering ke masjid daripada kita. Dia lebih sering ikut kajian daripada kita. Dia lebih menjaga harga dirinya daripada kita. Dia lebih baik bacaan Al-Qur'annya daripada kita. Cari kelebihan-kelebihan dia sampai kita merasa bahwa dia lebih daripada kita. Setelah kita menemukan bahwa dia lebih daripada kita, lalu kita simpulkan, kalau saya aja enggak mungkin, apalagi dia. Ini husnuzon. Sehingga kalau kita merasa kecewa atau kaget, surprise dengan satu gosip tentang sesama kaum muslimin atau sesama ikhwah yang ada dalam satu jamaah atau satu komunitas, pakai. Kalau enggak caranya tolhah, maka caranya istri Abu Ayyub. Cara tolhah apa? Oh mungkin. Kalau cara istri Abu Ayyub, gimana kalau saya? Kalau saya aja gak mungkin, apalagi dia. Ini cara berhusnuzon yang diajarkan oleh para sahabat. Terus gimana yang diajarkan Nabi? Nabi pernah gini.
satu malam lagi itikaf di masjid. Kebenaran waktu itu Nabi itu lagi dikunjungi oleh, ceritanya juga sama, Sofia. Sofia datang ke masjid, terus ngebawain makanan buat Nabi. Sampai udah agak larut malam, Sofia ada di masjid. Pas mau pulang ke rumahnya, udah kemalaman sehingga gak bisa pulang sendiri. Dianterinlah Sofia sama Nabi, pegangan tangan pulang berdua. Pas sampai di sebuah gang yang agak gak terlalu terang, remang-remang gitu, Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Sahabat juga lagi lewat, Nabi lagi lewat, tapi Nabi lagi sama cewek. Ceweknya pakai cadar, dipegangin tangannya, lewat berdua tengah malam di tempat remang-remang. Sahabat yang ngeliat Nabi kayak gitu langsung ngambil jalan yang lain, kayak menghindar gitu. Pas ngeliat, oh Nabi, langsung pergi. Pas mereka pergi mengambil jalan yang lain, Nabi panggil, eh sini 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 sini, dipanggil sama Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istri saya, kata Nabi. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau. Gak mungkin kami mikirin yang macam-macam kepada engkau. Kami tadi itu menghindar karena takut nanti kami merasa Rasulullah itu lagi sama siapa atau apa, maka kami pergi aja. Maka kata Nabi apa? Inna syaiton yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Itu asbabul wurud dari hadis tentang setan mengalir dalam darah manusia. Apa maksudnya? Mungkin sekarang kalian gak berpikir macam-macam, tapi nanti setan nunggu momen yang pas. Dia nunggu sekarang, oh udah lihat sekali, tapi gak jelas itu siapa gitu kan. Besok muncul gosip, Nabi kemarin sama seorang cewek. Oh pantesan, muncul kata itu. Pantesan itu bisikan setan. Wasawisu syaitan alladhi waswisu fi sudurin nas bi pantesan. Yang mewaswasah, membisikkan di dalam dada manusia dengan kalimat pantesan. Jadi pantesan itu kalimat muncul gara-gara apa? Gara-gara pernah berpapasan tapi gak jelas. Lalu kayak dihindari gitu. Makanya di sini Nabi juga mengajarkan sebuah tutorial cara husnuzon itu gimana. Kalau kita ragu tentang sesuatu, perjelas. Jangan ikuti syak, jangan ikuti keraguan. Daripada kita ragu gak jelas terus kita diam-diam aja. Tapi juga bukan diam berbaik sangka, diam, oh oke, okay. Gitu doang. Besok gak ada kesimpulan gitu, ngegantung ya. Nah jangan biarkan sesuatu itu menggantung dalam hati kita, terus kita ngerasa ngeganjel. Nanti ketika datang kasus yang lain, ini akan jadi bahan untuk menguatkan kasus itu padahal gak nyambung. Makanya langsung muncullah istilah tabayyun. Muncullah istilah tabayyun. Daripada kita ragu, langsung aja tabayyun. Maaf ya, kemarin aku gini. Oh iya, waktu itu gini ceritanya. Oh ya udah, beres kan? Daripada kita diamin, enggak enak. Begitu nanti ada cerita lain, oh iya ya, pantesan dulu tuh pernah gini. Akhirnya saling menguatkan ya. Jadi dua berita yang tadi sama-sama setengah, ketika disatuin jadi utuh. Maka keutuhan itulah disebut dengan su'uzan, berburuk sangka. Tadi itu gak utuh, yang satu dengarnya sekilas, yang lain dengarnya sekilas. Sekilas-sekilas ini digabung jadi dua kilas ya. Akhirnya jadi utuh, makin tegas beritanya. Makanya Nabi sebelum mereka sempat ragu-ragu atau ngegantung, gak bisa menyimpulkan apa, tapi mereka kayak ngerasa gak nyaman aja, langsung menghindar. Nabi manggil, sini dulu, ini tuh Sofia istriku, kata Nabi. Sehingga setelah Nabi tabayun kayak gitu, beres, mereka gak sempat berburuk sangka. Ini namanya husnuzon, cara kita menjaga ukhuwah. Ada cara Thalhah, ada cara istri Abu Ayyub, ada cara Rasulullah. Semua teladan itu adalah cara-cara atau tutorial berhusnuzon. Ini baru tiga. Kalau kita bedah lagi, banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang husnuzon. Yang intinya adalah jangan sampai kita merasakan sesuatu yang gak nyaman tentang saudara kita, lalu kita mengaminkan itu dengan hanya berprasangka. Itu bahaya banget. Walaupun hanya untuk diri kita sendiri, lalu kita bicarakan dengan pasangan kita. Masing-masing punya komunitas. Pasangan kita punya komunitas grup ibu-ibu. Kita punya grup bapak-bapak. Sama-sama kemudian punya teman dekat. Teman dekat ini dibicarain. Ini gue ngomongnya ke lo doang ya, gak usah disebarkan yang lain. Iya. Ngomong aja berdua. Padahal tadi satu orang kan, jadi berdua dengan istri. Istri dan suami masing-masing punya geng.
ngomong ke gengnya. Gengnya punya geng lagi kan, masing-masing punya circle ya. Akhirnya jadilah rahasia umum. Kenapa balik lagi ke orang yang pertama? Kamu dengar dari siapa? Dari fulan, 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 fulan. Ujung-ujungnya istrinya. Ini gara-gara ada satu hal yang ngegantung gak diberesin dari awal. Makanya ngeganjel, 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 ngeganjel. Nanti akhirnya pecah bisul. Nanti akhirnya menemukan momentum. Nanti akhirnya jadi sesuatu yang bahkan meledak dan menjadi sesuatu yang gak baik. Itu cara menjaga ukhuwah dengan husnuzon.